Menyikapi situasi politik yang akan dihelat pada tahun 2018 ini, kiranya semua pihak dapat memelihara situasi yang kondusif dan toleran. Hal itu disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Edwin Haryanja dalam siaran persnya yang baru-baru ini di Polres Sibolga. Kapolres Sibolga lebih lanjut mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 yang aman, tertib, dan lancar. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilgub 2018 yang aman, tertib, dan lancar. Dukung kami melaksanakan tugas-tugas Kamtipmas untuk memberikan kenyamanan dan kesejukan kepada masyarakat Kota Sibolga, menciptakan situasi yang kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilgub 2018. Horas! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.